mengulas tentang sebuah film yang berkualitas, yaitu drama horor dari negeri Cina, yang akan menambah keseruan dan koleksi histori tontonan Anda. Film kali ini berjudul Get in the Dark, tahun 2023, yang bercerita tentang sebuah kebangkitan mitos manusia kertas dan menjadi mesin pembunuh. Lalu bagaimana keseruannya? Baiklah, tanpa berlama-lama di awal, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wartawan lepas dari sebuah koran harian Cina yang bernama Lu Xiaosheng, kita panggil saja Aseng, yang kini sedang mengumpulkan data guna menguak sebuah misteri, yaitu kematian seorang keluarga pejabat yang bernama Han Ji dan belum terungkap sampai sekarang. Ketika Aseng hendak mengunjungi tempat kejadian perkara yang dimaksud, tiba-tiba saja datanglah seorang guru muda bernama To Chan yang memberitahukan jika niatnya itu baiknya dihentikan saja karena selain berbahaya, teror boneka kertas di rumah tersebut pun benar adanya, bahkan akan terjadi ketika malam hari tiba. Namun Aseng yang tidak percaya tetap pada pendiriannya, karena dia yakin jika pada setiap misteri akan ada sebuah titik terang, sehingga dia pun memberanikan diri memasuki rumah tersebut. Dan tak lama setelah itu, ternyata benar apa yang dikatakan To Chan. Aseng yang malang pun harus diteror tiada henti, dimulai dari bergerak sendirinya boneka kertas, disusul dengan kemunculan bayangan seseorang yang saat akan dicek keluar. Begitu terkejutnya Aseng ketika dia menyaksikan segerombolan manusia kertas sedang berdiri layaknya akan melakukan upacara kematian dan tiba-tiba saja. Inilah masuk dalam kegelapan. Malam berlalu dan siang harinya, Aseng yang tersadar, ternyata dia sudah berada di kediaman si To Chan, yaitu guru muda yang ditemuinya malam itu, karena nyatanya, dia telah lama pingsan akibat kejadian semalam. Aseng yang masih penasaran dan ingin terus menyelidiki kasus ini, kemudian dia mengorek informasi dari To Chan tentang asal-muasal si pembuat boneka manusia kertas tersebut, karena dia yakin jika pasti ada kaitannya dengan masalah ini. Lantas To Chan pun mengatakan, jika 20 tahun yang lalu, si pembuat boneka setan tersebut sudah pergi meninggalkan kota dan membuat sebuah toko sendiri dengan membawa seorang murid perempuannya yang bernama Nansang. Berbekal informasi tersebut, Aseng lalu mencari keberadaan toko yang dimaksud, dan setelah lama mencari, ia pun berhasil menemukan tokonya. Lalu berjumpalah ia dengan murid yang cantik jelita bernama Nansang. Ini orangnya. Kedatangan Aseng ini ternyata kurang disambut baik olehnya. Tatkala Nansang mengetahui jika Aseng datang ke toko tersebut, cuma bermaksud ingin mengorek masa lalu pahit dia dan gurunya. Nansang yang didesak, lantas ia pun bercerita, jika kejadian itu terjadi,
ketika dia masih kecil dan bermula saat gurunya kedatangan seorang asisten dari keluarga Hanji yang bernama Juwon, lalu memaksa gurunya untuk membuatkan sebuah boneka manusia kertas. Tetapi janggalnya, boneka kertas tersebut bukan untuk orang yang sudah meninggal, melainkan menyerupai anak majikannya yang bernama Yuan, yang kini masih hidup, dan itu sangatlah di luar aturan. Sempat menolak karena tidak tahu tujuannya, si Juan ini pun terus memaksa dan mengancam dengan izin usaha si guru tersebut. Lalu sebagai upahnya, Juan juga memberikan bayaran ekstra, sehingga si guru yang melihatnya pun langsung tergiur. Padahal nyatanya, membuat manusia kertas menyerupai orang yang masih hidup akan memberikan efek buruk, sebab boneka kertas tersebut akan bangkit dan mengambil jiwa orang lain. Ketika malam hari, si guru akhirnya membuatkan boneka itu, dan ketika selesai, tiba-tiba saja angin berhembus kencang, disusul dengan menghilangnya boneka kertas tersebut, yang sepertinya ini adalah sebuah pertanda buruk dan akan terjadi di masa depan. Singkat cerita, esok harinya, si guru yang hendak menepati janji untuk membawa boneka pesanannya tersebut disuguhkan dengan pemandangan yang sangat mengherankan, di mana terlihat semua pelayan memandang sinis terhadapnya. Dan anehnya, di sana pun seperti akan melangsungkan sebuah upacara kematian. Padahal nyatanya, tidak ada satupun orang yang meninggal di rumah itu. Ketika si guru akan menyerahkan boneka tersebut, dia pun sempat ingin menceritakan kejadian yang dialaminya semalam kepada Juwon. Namun hal itu Juwon hentikan karena mengingat ini adalah masalah yang sangat rahasia. Merasa ada yang janggal, lalu si guru tak lantas pulang begitu saja, tetapi dia mencari tahu apa yang hendak mereka lakukan sebenarnya. Dan benar saja, setelah lama mengintip, terlihat beberapa orang sedang melakukan sebuah ritual pemindahan roh antara manusia kertas dengan anak pertama dari keluarga Hanji dengan dipimpin oleh seorang tabib. Si guru pun kaget dengan apa yang dia lihat barusan. Ternyata, keluarga Hanji telah membangkitkan manusia kertas yang diisi dengan jiwa anaknya. Dan karena ketakutan itu, lantas si guru pun pulang, tetapi tak lama. Terdengarlah sayup-sayup yang memanggil dirinya dari luar dan meminta pertolongannya. Lalu ketika dia cek, ternyata itu adalah arwah Yuan yang sedang meminta tolong agar si guru mau melukiskan mata di wajahnya. Esok harinya, terlihat di kediaman keluarga Hanji yang berduka atas kematian Yuan anaknya. Lalu si guru pun berkunjung ke sana untuk berbela sungkawa, sekaligus menemui Juwon agar ia bisa menceritakan kejadian semalam. Juwon yang kaget mendengar hal itu, lantas ia mengajak si guru untuk bertemu dengan seorang tabib yang memimpin acara ritual tadi malam. Namun hal aneh pun lagi-lagi terjadi di sana. Tatkala ia malah melihat tabib itu sedang menanamkan sebuah paku pengunci kepada manusia kertas tersebut, sehingga si guru pun mengurungkan niatnya untuk bercerita pada si tabib ini.
Singkat cerita, iring-iringan pengantar jenazah Yuan kemudian digelar, dan si guru yang kebetulan di sana juga ikut andil dalam prosesi tersebut. Tetapi saat setengah perjalanan, terjadilah sebuah insiden di mana terlihat ada seorang pria ODGJ yang membawa boneka manusia kertas lalu menghalangi perjalanan mereka dan juga berniat membuka petinya. Kemudian tabib yang melihat itu merasa geram dan meminta agar pria tersebut pun disingkirkan. Lalu tanpa ampun, si tabib menghancurkan boneka kertas milik pria tersebut. Saat tiba di pemakaman, si guru mulai mengalami fenomena aneh kembali. Ketika ia melihat penampakan dari Yuan, yang seketika itu, si guru pun dibawa masuk ke dimensi lain. Lalu di sana, terlihat begitu banyak sekali manusia kertas yang sedang mengelilinginya, dan meminta agar si guru mau melukiskan sepasang mata di boneka tersebut. Ketika si guru didesak oleh ketakutan yang merajai hati, akhirnya dia terpaksa melakukan pantangan kedua, yakni membuat gambar bola mata pada boneka kertas tersebut, bahkan dengan darahnya sendiri. Dan ketika itu juga, dengan anehnya, ia bisa melihat kembali ke alam nyata. Tak lama dari sana, di kediaman keluarga Hanji kini terlihat sebuah iring-iringan jenazah kembali. Tetapi kali ini, ternyata yang meninggal adalah tuan besar Hanji sendiri, yakni ayah dari Yuan. Dan menurut informasi, dia tewas akibat dibunuh oleh boneka kertas Yuan yang telah bangkit. Bahkan Yuan dan tabibnya pun ikut lenyap di hari yang sama. Lalu si guru yang sadar dan merasa semakin bersalah karena telah membuatkan boneka setan tersebut, lantas ia pun pergi meninggalkan kota dengan membawa seorang murid perempuannya. Mendengar cerita barusan, Aseng di sana tak percaya begitu saja kepada Nansang, bahkan menganggap cerita tadi sangatlah aneh dan terkesan menakut-nakuti. Lalu ketika Aseng melihat sebuah lukisan perempuan, hal itu membuatnya penasaran. Kemudian ia pun bertanya lagi kepada Nansang tentang sejarahnya, karena dalam lukisan tersebut tertera sebuah nama si pembuat, yakni seorang murid dari sekolah terbaik yang bernama Nagara Chen. Nansang yang didesak pun akhirnya mau menceritakan asal-usul dari lukisan tersebut dan mengatakan jika perempuan dalam lukisan itu adalah teman dari gurunya semasa hidup. Sedangkan si pembuat lukisan sendiri memang benar bernama Chen yang telah difitnah menjadi ODGJ karena dirinya telah melakukan pernikahan yang tidak wajar, yakni menikahi seonggok manusia kertas. Cerita kemudian lebih mundur dari kisah sebelumnya, dan kali ini saya perkenalkan lelaki si pembuat lukisan tersebut. Dia bernama Nagara Chen. Ini ternyata orangnya. Chen adalah laki-laki pincang yang mengalami depresi sepulang berperang. Dan kondisi itu semakin diperparah lagi ketika harus ditinggal nikah oleh pacarnya sendiri. Sehingga saking bucinnya pada wanita ini, kini ia memutuskan untuk menikahi manusia kertas saja ketimbang manusia asli yang butuh uang belanja. Hai, Tiandi. Hongza, zolu. Oh, no.
Hari demi hari, Chen dan istri kertasnya yang diketahui bernama Xiaolian, kita panggil saja Lian, mereka lalui hari-hari dengan kebersamaan, walaupun entah bagaimana rasanya. Namun pernikahan tersebut sudah dianggap di luar nalar oleh warga sekitar, sehingga wajar saja jika Chen ini dianggap ODGJ. Esok harinya saat Chen pergi ke pasar, dia pun diejek oleh para bocil karena telah menikah dengan kertas. Dan saat Chen merasa kesal, tiba-tiba saja muncullah si guru untuk menenangkannya. Di sini kita baru diberitahu jika Chen ini adalah adik seperguruan si guru, sehingga wajar saja pada adegan flashback pertama dalam iring-iringan jenazah Yuan, si guru tadi merasa kaget saat melihat Chen yang sedang menghalangi perjalanan. Si guru yang merasa khawatir akan kondisi Chen yang semakin hari semakin buruk dan penuh obsesi dengan Xiaolian yang sudah tiada, lalu memberitahukan sebuah rahasia dari buku kuno tentang boneka kertas, di mana hal tersebut bisa Chen lakukan untuk memanggil kembali arwah Lian, yang diantaranya adalah menaburkan tepung dan beras di halaman, meletakkan baju Xiaolian di bawah mangkuk, lalu menyiapkan sebuah cermin. Dan jika sudah 3 hari, saat 3 sumpit bisa berdiri sendiri di mangkuk, itu tandanya bahwa Lian sudah datang dan masuk ke dalam boneka kertas tersebut. Sempat mengalami kegagalan, namun pada hari ketiga, Chen yang tak pantang menyerah pun mendapati hasil, dan tiba-tiba saja. Esok harinya pun Chen sumringah. Mereka di sana terlihat bersantai berdua sambil mengenang masa lalunya ketika bersekolah. Tetapi tak lama, Lian kemudian teringat akan hal buruknya, di mana dia dulunya bukan tidak setia terhadap Chen, melainkan karena keadaan di mana ia telah dipaksa menikah dengan Tuan Hanji kala itu, hingga memiliki 2 orang anak kecil, yakni Yuan dan adiknya yang bernama Tong. Sementara Chen sendiri ternyata dikirim ke medan peperangan agar tidak menghalangi dari pernikahan tersebut. Singkat cerita, ketika Chen dan Lian jalan-jalan sore, mereka melihat sebuah iring-iringan jenazah dari keluarga Hanji. Dan Lian pun merasa khawatir dengan acara tersebut karena ditakutkan telah terjadi sesuatu terhadap putrinya. Chen yang mengerti kegelisahan Lian lantas ia bermaksud untuk memastikannya dengan cara berpura-pura menjadi ODGJ agar bisa melihat isi peti tersebut. Sial bagi Chen, ternyata dia harus disingkirkan dari arak-arakan tersebut. Dan parahnya lagi, Lian yang terlihat sebagai manusia kertas oleh orang lain harus menjadi bulan-bulanan kemarahan dari sang tabib, sehingga Lian pun harus pergi untuk selama-lamanya. Geram dengan yang terjadi, Chen lantas naik pitam dan memutuskan untuk membalas dendam kepada si tabib. Kemudian dia pun mendatangi pemakaman tersebut. Dan saat lengah, tabib itu kemudian bisa dia lenyapkan.
Aseng yang mendengar cerita barusan semakin merasa tidak percaya kembali dengan yang dikatakan Nansang. Karena pada cerita di awal, si tabib telah dirumorkan meninggal oleh boneka kertas. Tetapi anehnya, pada cerita kedua ia telah dibunuh oleh Chen. Sehingga hal tersebut sangat kontradiktif dengan data yang dia kumpulkan. Aseng pun bertanya kembali kepada Nansang, kenapa wajah Nansang menangis saat membahas kematian Xiaolian, yaitu kekasih dari Chen. Sedangkan dirinya hanya sebatas murid dari si guru saja, yang tidak ada sangkut pautnya dengan kematian mereka. Ditambah lagi, Aseng pun mengatakan jika lukisan tersebut sangatlah mirip sekali dengannya, dan ia pun berpikir jika lukisan itu adalah ibunya. Nansang yang bersikeras menjawab semua itu hanya kebetulan saja. Namun ketika Aseng menarik lengan Nansang, ya, terlihatlah sebuah luka bekas terbakar yang menandakan jika dia bukanlah Nansang melainkan Yuan, yaitu gadis kecil yang dianggap telah mati oleh semua orang. Karena sudah tidak bisa mengelak dengan bukti di tangannya, akhirnya Nansang atau yang kini diketahui adalah Yuan menceritakan kisah sebenarnya lagi. Kenapa ia bisa dibuatkan boneka kertas oleh ayahnya dan juga bisa selamat dari kejadian maut tersebut, serta siapakah pembunuh asli dari ayahnya.